juga lewat. Itu banjir Cileuncang maupun banjir biasa, kita tidak tahu kondisi ini mau berapa lama atau berapa jamnya ke surut. Jarak hampir 1 kilo, 1 kilo ini terdampak sampai seluruhnya. Dan lihat posisi di rumah sana, dia banjir ya, udah memasuki ke rumah ya, itu hampir memasuki ke rumah. Dan saya harap kepada dinas sosial agar bisa membantu apa yang harus dan mestinya masyarakat menerima ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.